ini korban masih di bawah umur ya, adalah anak angkat dari yang bersangkutan. Nah, jadi di sini modus operandi pelaku melakukan kekerasan ya, dengan melakukan pemukulan ya, pertama di kepala, kemudian juga di muka ya, anak tersebut, kemudian di tangan ya, kemudian juga dia menyudut ya, menyudutkan bara api dari dupa ya, ke telapak tangannya ya, sehingga menyebabkan luka di telapak tangannya ya, kemudian juga dia pernah mendorong ke dengan keras ya, ke tubuh korban sehingga wajahnya terbentur ke